Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita Badri, sebagai Kepala Desa Batang Banyu, Kecamatan Benua Lawas, Kabupaten Tabalong, periode 2022 sampai 2027. Adapun luas wilayah kita Desa Batang Banyu yaitu 2,6 km persegi dan memiliki penduduk dengan jumlah 608 orang serta memiliki kakak 192 kakak terdiri dari 4 RT. Desa Batang Banyu memiliki beberapa fasilitas yaitu kantor pelayanan desa, kantor BPD, kantor PKK, gedung serbaguna, dua pintu rumah singgah, dan satu buah pelindes. Adapun masyarakat Desa Batang Banyu mayoritas 100% petani dan tambahan usaha dari masyarakat kita yaitu pengolahan tempe, budidaya jamur tiram, pengolahan kerupuk, keterampilan menjahit, keterampilan potong rambut, budidaya ikan patin,